Ada merah putih di jersey anyar Ipswich Town demi hormati Elkan Baget yang sukses di timnas Indonesia. Ipswich Town menambahkan warna merah putih di jersey anyar musim 2022-2023. Elkan Baget mendapat kontrak baru. Ipswich Town dipastikan bakal mendapat banyak dukungan dari supporter Indonesia pada musim-musim mendatang, terutama karena kehadiran Elkan Baget. Ipswich Town baru saja mengganjar Elkan Baget dengan kontrak berdurasi 3 tahun atau hingga 2025. Tak cuma itu, Ipswich Town juga mencuri perhatian publik Indonesia setelah merilis jersey anyar untuk musim 2022-2023. Yang menarik, jersey tim kasta ketiga Liga Inggris itu memiliki aksen merah dan putih dan mengingatkan akan bendera Indonesia. Warna merah terdapat di bagian depan kerah, sedangkan warna putih terdapat di bagian ujung lengan. Sejumlah warganet pun menghubungkan aksen merah putih tersebut sebagai penghormatan untuk Elkan Baget yang membela timnas Indonesia. Sayangnya, cocok lagi hanyalah fantasi publik Indonesia belaka, mengingat manajemen Ipswich Town punya penjelasan tersendiri. Kepala bagian pemasaran Ipswich Town, Paul McCrone, menjelaskan bahwa desain jersey tersebut sudah disiapkan sejak musim lalu. Jersey buatan Apparel Umbro tersebut terkesan gagah dengan menjadikan tribun Portman Road sebagai latar belakang. Gambar sangat indah yang menghiasi seluruh bagian kaos, tutur McCrone kepada Los Angeles Daily Times. Itu membuat kami merasa eksklusif dengan kaos unik yang tak dipunyai klub lain, sambungnya. Adapun warna merah di kerah, itu bukan merujuk pada warna seragam timnas Indonesia. Paul McCrone menjelaskan bahwa warna merah didapat dari seragam Ipswich Town saat mengarungi Premier League 1992-1993, yang juga memiliki aksen merah di rumbai kerah. Adapun warna putih telah menjadi warna pelengkap dalam jersey dalam beberapa musim terakhir, meski menjadi warna tulisan sponsor dan nomor punggung. Sementara itu, Elkan Baget disebut akan dipinjamkan ke klub lain pada musim depan. Disekolahkan Kieran McKenna. Pelatih Ipswich, Kieran McKenna, mengungkap telah berbincang dengan Elkan mengenai langkah pinjaman pada musim depan. Mengingat statusnya sebagai bek tengah timnas Indonesia, Elkan juga bakal laris manis dilirik klub-klub tanah air. Meski begitu, Kieran McKenna tampak menyiapkan klub divisi bawah Liga Inggris sebagai tempat yang tepat bagi Elkan.